Inilah kehidupan para ikan setelah pembersihan tank. Ya, angelfish berempat rupanya belum pada makan. Gimana kalau kita kasih makan biar pada ngumpul ya? Oke. Ini dari berbagai makanan. Itu makanan. Iya, sebenarnya kita korak-korak makanan. Rupanya tidak ada ya. Sebelah sini, makanan sebelah sini. Nah, bagaimana kalau begitu? Sudah ada pergerakan. Nah, rupanya ada gerakan gapi-gapi, gapi taksedo. Nah, itu dia si Molly, Golden Molly, Neonthera. Terus, ya pensil lewat, nah pensil lagi. Pensil banyak. Nah, kita lihat di pensil ini tampak seperti yang mirip hiu sedikit ya. Nah, ini ras borah di bawah. Nah, sebelah sana aquascape ala hutan ini. Ada pelatih Mickey. Nah ini, nah di situ ada algae eater yang albino ya, lagi mencari-cari algae. Rupanya belum dapat karena baru dibersihkan tanknya ya, algae rada kurang. Mereka berusaha mencari algae. Nah itu pula. Jadi rada pensil sebetulnya merah, tapi rada kehitaman ya di sini. Nah, pelatih Mickey berterbangan. Kemudian ya, nah pelatih Mickey ada lagi. Nah, daun itu ya Ludwigia. Rupanya angelfish kesini ya, yang berdua ini. Nah, itu rupanya makannya pada kurang. Nah, ini dari grupnya gapi. Nah, ikan ini sebetulnya dari impun burayak dia munculnya ya, tapi bisa jadi ikan gapi kalau kita simpan di akuarium, dia akan memunculkan ekor-ekor. Nah, ras musalam.